kita pikir sebenarnya berperang dengan Malaysia itu 99% kita pasti menang. Pasti menang. Dulu Amerika pernah perang dingin dengan Cina. Saat itu penduduk Amerika, warga negara Amerika sekitar 300 juta orang. Warga negara Cina baru 1 miliar. Lalu Cina bilang, kalaupun satu orang Amerika membunuh 3 orang Cina, lalu dia mati, kita masih tersisa 300 juta dan kita masih menang. Begitu juga dengan Malaysia. Kalaupun satu orang Malaysia ini punya ilmu yang luar biasa hebatnya dan dia bisa sanggup membunuh 3 orang Indonesia, kita masih punya sekitar 80 juta orang yang tersisa dan Malaysia sudah habis. Artinya kalau kita amprokin begitu saja, kita pasti menang. Kalau bicara teknologi, gue pikir teknologi itu kan perang. Teknologi ini dalam perang itu cuma untuk perang cepat. Perang panjang itu stamina. Dan rakyat Indonesia punya stamina perjuangan yang jauh lebih tinggi dibandingkan rakyat Malaysia. Artinya mau kayak apapun, ujungnya Indonesia pasti menang. Yakin gue itu. Ini bukan peristiwa pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Ini mungkin sudah ke-100. Tahun ini sampai tahun depan itu akan ada 345, kalau tidak salah, TKI kita akan dihukum mati di sana. 345 orang. Dan itu orang Indonesia loh. Mungkin dia miskin. Tapi memangnya dia kehilangan hak untuk dibela karena dia miskin? Itu saudara lu, ada Jawanya, ada ini. Saudara kita itu, asli. Ya kita menyiapkan rencana-rencana toh. Kita juga menyiapkan rencananya sendiri. Gua kemarin satu minggu di Batam bicara dengan warga Batam dan nelayan Batam soal penangkapan 4 orang dari Tanjung Balai Karimun. Kita sudah ketemu dengan nelayan-nelayan di sana dan kita sudah hitung jarak terdekat dari Batam dari Kepri ke Malaysia cuma 38 menit. Jadi itu titik yang sangat strategis, sama seperti Kalimantan Barat. Kita cuma nyebrang pohon kayu toh. Kita punya banyak titik masuk ke sana. Tahun 98 itu gua ketemu dengan mahasiswa Burma yang umurnya saat itu gua 27 tahun, dia 25 tahun. Dia datang ke Indonesia dan sosialisasi tentang perjuangan mahasiswa Burma. Dan mereka sudah lari ke hutan-hutan sambil ngangkat senjata. Dan gua bilang, pertanyaan gua sama seperti pertanyaan Mas hari ini, gua bilang, "Lu berani benar? Kalian pasti yakin menang." Dia bilang, "Yakin." Kapan menangnya? Tidak tahu. Tapi ujungnya kita pasti menang, dia bilang. Dari mana kalian bisa punya keyakinan seperti itu? Karena kita belajar. Bulan pertama kita pasti kalah. Bulan kedua kita pasti kalah. Bulan ketiga kita pasti kalah. Tapi tahun pertama paling tidak satu kampung sudah kita rebut. Tahun kedua paling tidak satu desa sudah kita rebut. Tahun ketiga mungkin sudah ada satu kota, satu, dan itu kita pasti menang. Begitu juga kita dan Malaysia. Ya mungkin minggu pertama kita kalah. Minggu kedua kita kalah, tapi minggu-minggu seterusnya kita pasti menang. Untuk menentukan perang atau tidak perang, bagi gue hitungannya tidak cuma angka-angka yang bisa kita rentetkan, jumlah tentara, pistol, peluru, segala macam, enggak itu. Tapi nilainya, yang membuat orang berjuang itu sebenarnya bukan apa yang dia miliki, tapi nilai yang dia perjuangkan itu. Dan Malaysia tidak punya nilai apa-apa. Tapi kita punya nilai yang luar biasa, membela 2,2 juta TKI kita di sana. Artinya, kalau untuk membela 2,2 juta TKI di sana dan kita harus mati 1 juta lagi, tidak apa-apa. Tapi secara mental kita menyiapkan diri untuk perang. Dan bagi gue latihan fisik itu bisa dikejar. Yang penting mentalnya. Dan mental kita, mental kita itu jauh lebih baik dibandingkan mental orang Malaysia lah. Bagaimanapun juga, Malaysia menindas warga negara kita dan mental orang yang ingin memerdekakan harkatnya pasti jauh lebih kuat dibandingkan yang menindas harkat. Itu sudah hukum sejarah dan sudah hukum alam. Thank you.
Commander of the Armed Forces of the Republic of Indonesia, appoint Major General Suharto Prisma, and I appoint him as Minister Commander of the Army. Sukarno punya alasan sendiri. Saat itu dia punya pertimbangan sendiri kenapa dia harus ganyang Malaysia. Kita saat ini juga punya pertimbangan sendiri. Mungkin sama-sama ingin mengganyang Malaysia tapi berangkat dari pertimbangan yang berbeda-beda. Karena memang zaman juga tidak sama toh. Artinya Soekarno saat itu melihat Malaysia sebagai sebuah ancaman misalnya. Terlebih ketika sejarah Malaysia itu dia tidak merdeka karena perjuangan tapi diberikan oleh Inggris. Mereka mau berteman dengan Inggris kek, mau punya perjanjian kerjasama perang dengan New Zealand dan negara-negara lain, kita gak peduli. Bagi kita tidak ada seorang pun yang diberikan hak untuk semena-mena terhadap orang lain. Seberapa kuatnya pun dia. Nah kita ngelihat dalam konteks itu ya, dia bukan saja menyiksa TKI, dia merampas pulau kita, mencuri budaya kita dan sebagainya. Dan gue pikir Itu sudah kelewat batas. Kalau mengenai gerakan anti Malaysia, setuju saya. Saya setuju untuk mengganyang Malaysia. Saya setuju ya. Setuju. Walaupun saya sebagai tentara, saya justru milih perang. Lebih penting matilah daripada kedaulatan rakyat diinjak-injak seperti ini. Pelan-pelan sampai sekarang ini Malaysia terus-menerus mengeruk hasil alam terutama di perairan sampai akhirnya diuruk-uruk pasir-pasir jadilah seperti itu menurut pengetahuan saya ya. Dari segi culture, saya emang kuliah di bidang seni dan itu sangat dekat dengan budaya. Dan budaya-budaya yang saya ambil di Indonesia itu sebenarnya udah banyak banget gitu yang diklaim sama Malaysia bahwa itu budaya mereka dan itu saya nggak setuju. Kan kita bisa ngelihat ya kayak budaya-budaya Indonesia yang diakui oleh Malaysia kayak batik, kayak lagu dulu rasa sayangnya gitu. Jadi itu kan milik kita. Jadi menurut saya itu harus dipertahankan oleh Indonesia karena itu adalah identitas Indonesia itu sendiri gitu. Ya karena Malaysia terlalu menginjak-injak harga diri bangsa Indonesia. Contohnya ya itu melampaui apa namanya batas perairan, kayak inilah namanya ya istilahnya nyolong ikan kita gitu kan, kekayaan kita diambil gitu. Belum pernah dengar sih. Enggak.
Enggak. Enggak tahu. Enggak tahu. Pernah dengar tapi enggak tahu banyak sih. Enggak tahu banyak. Enggak tahu. Cuman berita-berita gitu aja. Heeh. Tujuan kita tidak berubah ya. Apa? Sejak cita-cita yang dibawa kawan-kawan sejak zaman masih bergerak di mahasiswa dulu sampai ketika di bendera, gue pikir secara umum tuntutannya tetap sama. Kita tetap pengen membangun sebuah tatanan negara yang demokratis, yang menempatkan rakyat menjadi subjek negara bukan menjadi objek, yang rakyatnya berdaulat di dalam tetapi keluar negaranya punya kedaulatan tersendiri. Itu yang kita harapkan. Artinya apa ya? Negara yang memang menempatkan pemerintah tidak sebagai penguasa tapi pengurus. Rakyat tidak menjadi objek tetapi menjadi subjek negara. Partisipasinya semakin besar dan pada akhirnya nanti negara hanya berfungsi menjadi fasilitator saja dari aktivitas kemasyarakatan. Kan Malaysia ini lucu. Kalau kita udah marah-marah bukan kita ini saudara serumpun. Kalau mereka mengatakan kita saudara serumpun, jangan begitulah sikapnya. Itu loh artinya. Kalau mereka betul-betul ingat sejarah, mereka betul-betul merasa kita saudara serumpun, jangan perlakukan TKI kita seperti itu. Kita harus berpikir juga ya. Terus orang Malaysia ini mungkin satu rumpun dengan kita. Nah, kalau kita untuk berpikir-pikir, kalau untuk perang itu tidak perang aja rakyat ini udah susah, apalagi perang ya. Jadi saya tidak setuju sekali. Buat apa selama ini kita diajarkan tentang toleransi umat beragama, toleransi bernegara, toleransi bertetangga, dan saya pikir ada gerakan-gerakan lain yang lebih bermanfaat hanya daripada gerakan Ganyang Malaysia. Perekonomian di negara ini aja masih berantakan, masih banyak orang susah, dan saya pikir itu lebih baik dipikirkan daripada hanya sekedar berpikir tentang gerakan Ganyang Malaysia yang kalaupun sampai terjadi itu pasti merugikan banyak pihak. Malaysia itu menurut saya nggak usah diurusin lah. Ngapain sih ngurusin Malaysia? Kenapa nggak ngurusin negara kita sendiri yang kacau balau, nggak jelas di mana-mana, korupsi di mana-mana. Ah, terlalu banyak urusan di negara ini yang belum terselesaikan, ngapain ngurusin orang lain gitu? Ngurusin orang apa negara lain? Anjing besar selalu terusik akan mengganggu anjing kecil. Ya. Nah, ini ada ungkapan. Artinya negara-negara besar itu selalu terusik untuk mengganggu negara kecil gitu. Ya, kita sudah pernah berpengalaman dengan ganyang-ganyang Malaysia. Ternyata toh sejauh mana sih hasilnya juga nggak ada apa-apanya kan. Nggak ada artinya lah gitu. Yang ketiga dari segi geopolitik pun saya rasa merugikan. Ya, satu merugikan lantaran kita memang serumpun. Yang kedua pengalaman yang sudah kita, yang ketiga sesama negara ASEAN yang seharusnya memang harus menjadi satu kekuatan politik yang bersatu, kan begitu. Kalau rencana, gue pikir tidak bisa kita ceritakan ya. Bagaimanapun juga kan itu rencana, nggak mungkin lah kita membuka rencana kita. Apalagi ada orang Malaysianya lagi. Kita ini tidak rasis, gitu loh. Kita tidak anti orang Malaysia sebenarnya, tapi kita marah terhadap perilaku mereka, kesombongan, arogansi, kesewenang-wenangan, itu yang kita tidak bisa berterima. Jelek buruknya TKI, TKW kita di sana itu saudara kita, dan tidak ada alasan bagi siapapun untuk melakukan kesewenang-wenangan terhadap saudara gua. Kita pasti akan bela itu habis-habisan. Abang pernah ke Malaysia? Enggak mau. Nanti sekalian nyerang aja bareng-bareng. Kalau anak-anak bilang apa, Ganyang Malaysia selamatkan Bunga Cinta Lestari ya. Sampai Bunga Cinta Lestari pun dicuri sama Malaysia, kurang ajar itu.
Anak gue dua, satu laki, satu perempuan, istri gue cantik. Punya anak dua tapi masih langsing, luar biasa gue bilang. Dan itu tidak bisa kita dapatkan di Malaysia yang seperti itu. Kita ini bukan Hitler lah, Hitler itu kan anti etnis, dia kan rasis. Dulu kita rencana untuk kesana, kita sudah siapkan orang dan sebagainya. Tetapi banyak sekali orang yang bilang, kenapa tidak pernah mau memberi kesempatan bagi Malaysia untuk membenahi perilakunya. Kita coba menahan diri, lalu tiba-tiba nelayan kita ditangkap lagi. Tiba-tiba TKI kita disetrika, teteknya disetrika, disundutin, jarinya dipotong, lalu dibuang di pinggir jalan. Siapa yang kemarin itu? Maimunah, Maimuda. Dan bagi kita itu biadab itu. Sama kucing pun kita gak bisa begitu loh. Apalagi sama orang. Disetrika mukanya, disetrika dadanya, dipotong jarinya, disuruh begini depan istrinya. Setelah selesai dibuang pinggir jalan, kan biadab itu. Bagi gua seharusnya dia kehilangan kewarganegaraan dunia tuh. Pelakunya itu. Harusnya hukum mati itu. Iya, itu biadab itu. Kita ini nabrak kucing, kita berhenti, kita kubur. Nabrak binatang itu kita berhenti, kita kubur. Indonesia ya, kita tuh begitu. Apa sama manusia ya. Tapi kalau kemudian kita sudah sedemikian baiknya masih dilakukan seperti itu, jangan salah loh. Biasanya yang kayak begini tuh kejamnya bisa lebih gila lagi. Kalau kemudian kayak dia datang kemari baik-baik tidak soal, kalau nggak baik-baik kita selesaikan lah. Iya. Dan mudah-mudahan ketika kemudian sudah selesai wawancara tidak ketemu kita di jalan, karena kan bisa salah interpretasi tuh. Thank you.
Hobi demo. Hobinya demonstrasi kita ya. Demonstrasi jadi hobi. Mungkin orang bilang begini loh, kita itu meyakini bahwa semua tempat adalah sekolah, semua peristiwa adalah ilmu, dan semua orang adalah guru. Kayak begitulah. Bokap gue dulu jaksa, bokap gue dulu kajari. Dan gue menjadi anak yatim umur 11 tahun. Dan gue merasa sangat tidak enak jadi anak yatim. Ketika gue berantem di SMP, di SD, temen gue selalu bilang, gue bilang bokap gue ya, dan gue selalu diem. Karena gue tidak tahu harus bilang siapa, karena bokap gue sudah meninggal. Nah, mungkin karena gue menjadi yatim cukup lama, itu membentuk mentalitas tersendiri ya. Gue tidak punya tempat ngadu, gue tidak punya tempat apa, segala macam. Di sisi lain, waktu bokap gue kajari di kota kecil itu, setiap hari pulang sekolah, gue dari sekolah itu, gue selalu mampir ke kantor. Dan gue selalu dengarkan omongan bokap gue terhadap anak buahnya. Gue dengar sambil minum teh manis punya bokap gue, pasti gue minum itu. Dan itu terjadi bertahun-tahun tuh setiap hari. Dan itu membentuk isi kepala gue sendiri. Ya itu mungkin gue pikir apa? Investasi awal pemikiran itu dari situ. Itu loh. Investasi pembentukan wataknya karena gue yatim. Anak yatim itu biasanya lebih keras dibandingkan yang bapaknya ada. Pengorbanannya itu Yesus Kristus itu luar biasa. Pengorbanan ya, dari sisi pengorbanan. Gue sedang belajar bagaimana dia bisa berkorban untuk orang yang tidak dia kenal. Dan itu juga harus kita pelajari tuh. Ih, kita harus berkorban untuk TKI yang kita tidak kenal. Yang jangan-jangan kalau kita menang pun mereka tidak akan mengenal kita. Gitu loh. Itu pertama. Terus kedua, bicara soal kepemimpinan secara manusiawi, ya Soekarno. Soekarno itu bagi gue manusia luar biasa. Apa ya? Bahwa dia tidak sempurna sebagai manusia, dia doyan perempuan dan sebagainya, itu persoalan lain. Tapi dalam kapasitas dia sebagai pemimpin, dia luar biasa. Negara kecil, lalu bisa bilang Inggris kita linggis, Amerika kita setrika. Itu dia berani merebut Irian Barat saat itu, konfrontasi dengan Malaysia, bagi gue hebat. Pemimpin yang berani. In my political outlook, I am nationalist. In my social outlook, I am socialist. That I am not communist. I am not at all satellite of any other ism in the world.